apa pasukan untuk Yudo Gang akan menjadi pasukan yang mungkin agak terlewat sikit untuk turun, sebab apa dia punya tempat itu, dia punya hotspot itu betul-betul berada di kawasan hujung. Dan pasukan di manakah untuk daripada kita ada PPG juga pergi ke Peshkova dan juga pertama Easy akan turun di kawasan Cosmodrome. Sebentar saja lagi kita akan lihatkan di manakah circle ini akan menutupi. Sudah pun tutup di kawasan Mount Crescent dan juga Groka, bermana kali ini Yudugin tidak akan mendapatkan keistimewaan seperti game yang pertama yang telah pun di remake sebentar tadi, dan AGMT juga bersama dengan pasukan daripada AKA. Ya, tapi betul, kali ini J8 yang akan dapatkan sedikit advantage, tapi masih lagi ramai yang bergegas ke kawasan pesisiran pantai Vihar dan Dobo Mestro. Dan ini mungkin boleh menyebabkan J8 mengalami kesukaran, walaupun mereka adalah pasukan yang cukup kuat di sini. Mereka sudah dapat chicken dinner di sini. Dan PPG juga tidak mempunyai entry point yang mudah untuk mereka. Tapi kita tahu PPG, kita tahu mereka akan masuk menyelinap menggunakan kenderaan, masuk ke dalam satu compound dan tiba-tiba saja mereka menang. Itu adalah style mereka bermain. Inilah Tara Assasino, sebelum ini dikenali sebagai Tara Proyecto X dan AKA. Oh, masih baik. Ingatkan siapa pula turun dekat situ. Tapi kita dah nampak sebenarnya scene ditembak daripada udara untuk kali ini. Dah, dia mati ataupun tak sempat matilah, tapi dia tak silap VIP yang kena tembak, High Cole kena tembak daripada atas udara ataupun Sam. Tapi saya baru je dapatkan satu benda yang agak menarik dekat sini daripada satu jejaka pendapatan Das Nun Power. Yudu Gang ada 14 mata daripada game yang dimainkan 2 game lepas. Dia ada 13 skill. Maka dia dapat satu saja placement point, yang lain semua hanya daripada kill-kill mereka. Dan itulah salah satu kill yang paling tinggi, itulah second highest. Sekarang pada Yudu Gang dan Tara, kita saksikan pergerakan mereka. Inilah pasukan Tara pernah pun mendapatkan chicken dinner di Vikendi. Apakah kali ini mereka akan cuba mengembalikan sejarah mereka untuk mendapatkan victory ataupun kejuaraan tersebut? Pasukan daripada Damansara Esport, dan di sini tempat yang mereka akan turun terlebih dahulu. Alamak, mouse Goku dijatuhkan dekat situ. Yep. Aku scam kau. Aku yap gaje. Muka dia berubah terus. Aku jangan tengok dia macam benda yang dah di expect, tapi pada waktu yang sama macam Hai, jantan bos aku masih lagi berdiri dekat sini. Dia tengok nyawa dia penuh aja kan? Tapi kali ini mereka tidak akan menggunakan pew-pew lah, menggunakan Zix. Bos Goku yang jatuh lah, nyawa dia sedikit. Chong sekarang ditunjukkan kepada anda. Dan ini satu shot Hollywood di Cosmodrome ataupun kata kita punya rakan nama Cosmodrome. Dekat Subang kan ada bangunan macam ni tau. Mm-hmm. Tapi itu Pencil. Oh. Oh ya, sebab itu memang syarikat Pencil punya ni. Yeah. Bangunan. Inilah Easy, LX, Kizo, Tido, Asta dan juga Mim yang bermain di Cosmodrome ni. Tapi kalau circle memang tutup kat Cosmodrome. Selalunya memang team yang memang main Cosmodrome tu menang. Jarang sekali. Sebab Cosmodrome ni kadang-kadang orang tak ada masa nak kaji dia punya sudut dan segala celah-celah dia, sehingga menyebabkan orang yang memang pandai main Cosmodrome ni, bila dia tembak orang, mudah. Tapi itu dia satu shot. Seperti Dino Park punya main attraction di situ. Seekor T-Rex keluar daripada mulut T-Rex tersebut. Dan ini lepaskan daripada Kingsman, satu orang Wak Yus sudah pun mempunyai kelengkapan yang baik sebenarnya. Sudah pun mengutip iaitu vest level 3 dan juga helmet level 2 dan juga beberapa healing kit yang telah pun diperolehi oleh mereka. Pasukan pada AKA juga
di kawasan yang boleh katakan agak selamat setakat ini untuk mereka berada. Tapi pasukan pada resurgence, adakah dia akan cuba melanggar daripada pasukan untuk J8? Kalau kita dapat saksikan, ya, mereka sudah pun berada berhampiran dengan pasukan J8. Tembakan sudah pun dilakukan, satu knockdown. Iron Pro telah pun terjatuh, di mana pak daripada di mana Resurgence Voke juga diberikan damage. Ini adalah peluang daripada pasukan untuk J8 pergi mendapatkan pasukan daripada Resurgence, dan berapa lagi player mereka akan melakukan satu pusingan bagi menyaksikan mereka. Tembakan akan dilakukan, JDM QT, berapa damage lalu diberikan, satu forward ke hadapan. Mereka memang nak betul-betul barbar ke arah Resurgence ini. Inilah boleh katakan high value target yang boleh diambil oleh J8. Damn QT, satu knockdown, dan mungkin satu lagi Voki di kawasan belakang. Terima kasih, rampas saja oleh Resurgence Voki. Ya, malang sekali untuk pasukan Resurgence. Mereka telah berjumpa dengan buku bertemu ruas sekarang ini. Barbar bertemu barbar, tapi nampaknya perlawanan ini tidak akan berakhir begitu saja, kerana sampai pula Marlino yang nampak kedua-dua pasukan Voki di dalam kesukaran yang amat sangat insomnus juga dijatuhkan oleh XP Lord. Pasukan J8 akan mengalami disadvantage secara tiba-tiba apabila dengan kedatangan Jim Carrey dan kawan-kawan yang berdatang bukan untuk buat lawak tapi untuk membawa kematian. Ya, dan tim Marlino dia patah balik. Dia tidak, ataupun dia tengah cari posisi yang lebih baik untuk lawan sebenarnya. So mereka boleh third party, tapi itulah satu third party yang sangat-sangat sukar untuk kena pakai. Dan revival akan dilakukan, satu akan dimahukan. Tapi J8 hampir kehilangan dua player tadi. Ya, hampir sebenarnya. Begitu hampir. Kalau Marlino memaksa isu itu dimainkan, maka pasukan J8 sudah hampir rata. Dalam perlawanan ini, tiga hala walaupun hanya RSG saja yang kerugian buat waktu ini. Untuk pasukan J8, mereka hanya kerugian nyawa dan juga mungkin beberapa item. Tapi Daisy juga dijatuhkan pada waktu ini. Expert sekali lagi, mereka telah berlawan dengan pasukan lain. Dan sekarang pasukan PBG pula, Daisy dibunuh secara langsung. Ya, satu player mereka telah pun dikeluarkan, pasukan daripada Marlino. Berdatang daripada belakang tadi di antara perlawanan untuk Resurgence dan juga pasukan daripada J8. Tapi sekarang ini terhenti dia begitu saja, kerana pasukan daripada Resurgence telah pun keluar dari tempat bayi itu dengan kehilangan Iron Pro yang seperti tadi telah pun dihabiskan oleh pasukan daripada J8. Tapi sekarang ini pula Resurgence Small Boy akan mendaki bukit ini, dan ada satu lagi pasukan iaitu Yudo Gang akan tunggu mereka. Fredo akan melarikan diri terlebih dahulu kerana tahu bahawa grenade sedap pun ditarik oleh pasukan dari Resurgence. Adakah mereka akan nampak ataupun tidak? Sekali lagi, Small Boy mungkin akan pergi ke depan. Yudo Fredo mungkin boleh dapatkan Resurgence. Satu kepala telah pun dikeluarkan di situ. Dan sekali lagi, macam tadi kita dapat lihatkan Yudo Fredo dapat knockdown. Tapi Naoki boleh yang di knockdownkan. Fredo sekarang ini juga dijatuh. Malah weh, Small Boy. Kau biar betul, Small Boy. Dia dapat satu, dia dapat dua sekarang ni. Tapi nyawanya sedikit rendah. First aid akan dipakai, tapi orang datang tepi dengan sendiri. Manpara akan dapat semula Small Boy di situ. Voki juga dijatuhkan. Maka tinggal satu je. Dan Man akan mengeluarkan Resurgence dekat situ. Walah weh, Small Boy. Hampir betul lah dia dapat meratakan tiga daripada pasukan Yudo Gang, dan itu akan menyebabkan mereka ada advantage. Tetapi malang sekali dengan kedatangan Manparang yang kali ini ingin berperang dengan garang. Akhirnya menyebabkan pasukan itu rata. Resurgence terkeluar terlebih dahulu. Dan di sini pasukan Damansara Esports menghantar Ziggs ke depan untuk babak ke tempat ini ataupun macam mana. Ataupun buat scouting saja. Tapi Ziggs akan terperangkap. Echong dan dan yang lain-lain semua akan duduk di belakang. Oh, Ziggs akan dibakar sedikit demi sedikit. Lima nyawa dia setiap saat dikurangkan. Tetapi asal-asal ini akan menyebabkan KGM Kingsman tidak nampak di manakah dia berada sebenarnya. Damansara Esports, satu pasukan yang sangat-sangat perlukan markah untuk waktu ini. Tidak boleh mati begitu saja, kerana Damansara memang pasukan yang kalau main di dalam circle kelima dan ke atas, kalau mereka tak ada empat orang, sukar sangat untuk mereka menang apa-apa. Ya, pandai kata Zeke ini diantara sebagai scouter. Dia mempunyai satu tempat yang bayar dan akan cuba melarikan diri. Dan sayang sekali dia cuba untuk lari, tapi satu larian yang tidak berjaya dilakukan oleh Zeke, satu orang player. Betul-betul risiko situasi yang diambil oleh Zeke ini. Walaupun untuk apa memerhatikan pasukan pihak lawan, yang apa dia tak tahu adalah empat orang player daripada Kingsman sudah pun berada dalam kawasan rumah ini. Ya, dan dia juga tadi menggunakan kereta kecil itu yang sangat sukar sekali untuk melindungi diri dia. Tetapi Echong
Saya rasa Mosgoku dan juga NSP tidak akan membuat apa-apa tindakan lanjut ke atas perkara ini. Biarkan saja Ziggs mati. Free kill untuk pasukan KGM yang sekarang ini menggunakan Bison. Mana lari? Kingsman. Mana untuk lari yang dilakukan Ziggs tadi tidak berjaya dan Kingsman dapat satu kill. Oh sebenarnya kalau kita dapat saksikan dalam KFI dan PPG pula kemelawan dengan pasukan untuk Easy dan mereka telah pun kehilangan Dicey dengan terlalu awal dan Circle kita akan lihatkan di mana Circle ini akan mengecil. Nampak macam dia di kawasan Goroka sendiri dan semua pasukan sudah pun berada di kawasan Circle, jadi tidak ada kerisauan untuk pasukan yang belum masuk lagi. Ya, tapi pasukan Damansara mereka agak bertuah di sini sebab Circle tidak naik ke atas. Jika tidak mereka kena bergerak ke depan dan akan berlawan dengan 3-4 dan perlawanan dekat perjalanan tengah-tengah tu paling menakutkan. Ada J8, Marlino dan juga Yudu Gang. Tapi mereka juga melakukan satu rotation yang agak jauh daripada Volnova tadi. Mereka pusing ke bahagian kiri pula, daripada kanan ke kiri. Dan sekarang ni saya tak tahu mana mereka nak rotate, tapi mereka cuba melakukan rotation ke arah depan, iaitu di rumah Kingsman tadi, tapi tidak berjaya. Ya, mereka akan turun 2 orang terlebih dahulu. Lagi 2 akan naik ke kenderaan pergi ke depan. Mereka akan berada di kawasan Villa. Boleh kata pertengahan juga Circle kita waktu ini. Jake sudah pun ada 1 kill. Ini adalah tim yang akan cuba mendapatkan tempat pertama untuk minggu ini. Dan dekat sini satu airdrop diberikan satu MK14. Ya, jadi cash the PayPal loot, like and follow PUBG Mobile is for Malaysia. Letakkan kod ini dan anda akan mendapatkan barangan-barangan yang diberikan yang dipaparkan di skrin sekarang ini. Rob Mamak 14 tapi agak berjauhan dengan player lain dan mungkin tidak siapa yang ambil equipment level 3 diberikan di dalam kotak tersebut. Dan masih lagi dengan satu pasukan yang telah pun dikeluarkan, masih lagi berbaki dengan 15 pasukan dan 57 player yang masih lagi hidup. Easy sudah berada compound, pasukan Westar Expert juga ada compound, pasukan berada team No Recall berada di kawasan rumah. Dan sini adalah tiga pasukan yang berada. Easy LX, kali ini kita melihatkan berapa ramainya, betapa ramainya orang yang menggunakan MP5K ini. Kalau di season 1, memang tak ada orang lah nak ambil. Tapi di season kali ini, dengan adanya reference kepada material tournament yang lain, ramai yang sudah menyaksikan sendiri kepentingan adanya satu SMG selain daripada main weapon anda, AR ataupun sniper. Yep, tepat sekali. Tapi waktu ini G-Hunter, ini adalah dua game terakhir yang dia mainkan untuk grup B sebenarnya. Dan ini adalah map yang sangat penting dan map seterusnya juga sangat penting untuk Fredo, untuk Small Boy sebenarnya. Sebab Fredo sekarang ini dengan 32 kill, Small Boy dengan 25 saya rasa, dan mereka akan berkejaran. Tapi dengan keluarnya Small Boy sebentar tadi, Boy ada 28. So 4 kill je Brazer dengan Fredo. So 2 game ni penting untuk player-player yang mahukan anugerah Terminator. Terminator pada waktu ini Fredo mendahului Carta yang boleh mengejarnya selepas ini. Putra juga dengan 32 kill. Ya, yeah. Oh Putra juga dengan 32 kill. Ya. Yeah. Yeah. Dan Putra akan main lagi 2 game selepas ini. Tapi yep. Untuk Team Secret juga ada peluang untuk Rex. Tapi Rex sekarang 7 kill di belakang, 25. Tetapi announcement untuk MVP diorang kata apa, dikatakan Terminator lah untuk kill saja. Dia takkan kira pasal ya, pasal survival time dan juga damage 20%, damage dulu berasa 40%, survival time 40% dan kemudian 20% daripada kill. Tapi pada waktu ini Terminator hanya untuk kill saja. Sinilah pasukan DMS telah pun dilarikan daripada Circle kali ini dan saya rasa mereka akan buat satu pusingan yang pelik lah. Sebab itu memang style Mosgoku dan kawan-kawan, dan mereka telah pun lakukan perkara tersebut. Dengan NSP bergerak menggunakan satu kenderaan, Mosgoku dengan satu kenderaan. Yudu sudah masuk. Oh tak, pasukan straight je. Straight untuk pasukan daripada Damansara Esports. Mereka ni ikar. Dia orang macam dengar kau cakap apa. Lepas tu do the opposite. Okay, kita buat benda pelik. Tak apa, dia pergi straight. Ingkar.
Walaupun itu dah dia, mereka akan ditembak dan tidak akan berlaku apa-apa, jangan risau. Yep. Kalau tak tadi apa nak cakap, padan muka anda. Padan muka anda. Tapi NED Apple sekarang ini ditunjukkan bagi kita di Atai. Adakah awak ada apa-apa informasi pasal player Wraith daripada Axis? Yep. Tak ada. Sebenarnya saya pun terfikir, dia sebenarnya dipanggil bocah. Umur dia berapa sebenarnya? Pun tak pasti. Tapi yeah, tentunya lebih daripada 16 lah. Lebih daripada 16, ya. Yeah, yeah. DBS dekat sini dengan... oh, kotak ni kosong. Kosong. Yeah, tak ada apa-apa. Tapi itulah, memang banyak sebenarnya bocah-bocah ajaib yang ni. Tapi kadang-kadang cakap je bocah ajaib macam Voki, Naoki dan juga Yuhai di dalam season lepas. Tapi sebenarnya yang layak pegang title tu cuma Yuhai je. Sebab yang lain tu sebenarnya bila tengok, ni bukan muka bocah ni. Six lah, Six dan juga yeah, Six masih lagi bocah, belum lagi 16. Yep. Baik, pasukan daripada NED daripada bagian belakang terus masuk dalam compound ini. Marlino sudah pun melakukan pergerakan, tapi ada juga satu lagi pasukan, iaitu pasukan daripada AKA, dan inilah dia NED yang bermain begitu baik untuk game semua. Tapi sekarang ini Marlino telah pun berada berhampiran dengan pasukan NED dan mereka mempunyai tempat yang tinggi untuk melihatkan Psycho keluar di dalam rumah tersebut. Jadi mampukah ataupun adakah pasukan NED sini sudah pun menyedari? Saya rasa mungkin sudah menjadi sebab apa bunyi kenderaan yang dilakukan oleh Marlino sementara, juga bunyi footstep. Sementara lagi kita akan lihat perangai-perangai di antara kedua-dua pasukan untuk NED dan juga pasukan Marlino. Ya, ya, malang malang untuk NED sebab dapat kenderaan macam tu. Kereta Mr. Bean dihancurlah lepas ni. Ya, tapi mereka sengaja tidak mau menembaknya terlebih dahulu kerana ingin memancing NED keluar. Ini satu perkara yang biasa, ada beberapa pasukan yang ada sedikit. Kali ini biasanya perkara yang akan dilakukan oleh sniper dalam perang yang betul. Yang di mana kalau let's say mereka ada barangan berharga ataupun teammate, mereka dapat knockdown, mereka akan biarkan terlebih dahulu. Mereka bukan auto-end sebab nak memancing orang tu bagi dia harapan palsu. Oh, kita kena selamatkan kawan kita ni. Lepas tu dia akan tembak kawan dia pula. Oi, oh, curi. Wah, macam tu pun boleh eh. Alamak. Badan muka anda. Siapa suruh mencuri? Kena dihukum. Aduh, satu curian yang tidak begitu baik dilakukan oleh Marlino. Hilangnya dia, hilang terus kenderaan tersebut dan hilang nyawa terus. Hilang nyawa terus untuk pasukan Marlino, satu player daripada mereka. Dan ini akan memberikan peluang juga untuk pasukan daripada NED, kerana apa? Mereka telah pun kehilangan satu orang player, tapi belum lagi boleh kita katakan untuk rusuhan yang begitu agresif dilakukan oleh kedua-dua pasukan ini masih lagi menunggu peluang yang sesuai. Macam tadi memang sesuai sangat-sangat peluang, kenapa dia lari dan dia cuba dapatkan. Tapi Marlino Superboy akan menunggu sebab apa ada pasukan NED yang akan cuba mendaki dan untuk melihatkan keadaan Marlino yang berada di sini. Satu molotov dilemparkan tetapi tidak terkena dan mereka telah pun retreat ataupun gerak daripada kawasan ini. Ya, sebab circle sebenarnya telah pun lari sekali lagi dan Marlino, oh, kali ini memang circle ke atas dan ke atas, menyebabkan pasukan-pasukan yang di bawah ni terpaksa bersedih. Walaupun untuk pasukan Flash Vision e-sport, mereka berada di tengah-tengah ini. Yudu Gang akan cuba masuk tapi mereka kena lawan dengan Easy LX ataupun Easy e-sport. Jade berada di belakang, mereka akan menghalang Kingsman. Untuk waktu ini pasukan DMS sekali lagi menggerakkan 3 buah kereta untuk pergi ke tempat yang lain dan mereka akan membuat satu perjalanan berpusing saya rasakan ketika ini. Oh, kabur. Dia akan AWM red dot. Tak ada red dot. Tak tahu skop apa. Tapi kali ini tim Kingsman akan berdepan dengan tim daripada Malaysia kita, iaitu tim Arof ataupun J8. MQT di knockdown sebelum tadi. Zuli akan melihat target dekat situ, pakai lepaskan dia lewat 0.01 saat saja. Dapat memberikan kejatuhan. Yudu Rex sekarang ini akan berlawan dengan pasukan daripada Easy. Rex telah pun terjatuh. Yudu Gang di mana rakan-rakan dia akan cuba memberikan bantuan sebab hanya berada di kawasan belakang tembok saja. Dan Smoke telah pun dibaling dan cantik sekali ini dilakukan kerana dapat menjatuhkan satu
player yang berada dalam kawasan rumah tersebut. Drax masih kini punya harapan. Ini dia pool dapat menjatuhkan Marlin Superboy. Naoki akan berikan satu bantuan dan juga backup. Sementara pasukan Easy ini masih lagi mencari dekat mana kedudukan sebenar untuk Yudu Gang. TNR, Team No Recall dan juga pasukan daripada Westar Expert juga berhampiran daripada mereka. Jadi kita risaukan kalau Westar ini akan menjadi terpati, tapi telah pun keluar pasukan daripada Marlino yang tadi di mana nak cuba-cuba kontes dengan pasukan NED. NED bertindak yang garangnya telah pun mengeluarkan Marlino di tangga yang ke-15. Ya. Bagus sekali. Tapi Kingsman ketika ini ditekan bertubi-tubi. 5 adalah bilangan circle yang telah pun berpusing atau berputar atau rotate dan mengecil kali ini. Oh, melompat ke tingkap tak lepas Vex. Malangnya di depan dia ada pasukan J8 dan juga TNR di mana Sinbi Pro sedang menunggu dengan mata tajam, iaitu mata 3 yang adanya pada dia. Dan Yudo Gang cuba masuk ke Easy. Skizo yang berjaya diselamatkan di saat-saat akhir kerana mereka juga sibuk tadi untuk menyelamatkan Drax. Manparang di bahagian compound yang berlainan. 3 daripada Yudo di satu compound, 3 daripada Easy di satu compound lain. Naoki masuk ke dalam sekarang ini. Dia nampak target tembakan lepaskan oleh Fredo dan juga Naoki. Kedua-duanya belum menjatuhkan siapa, tapi Drax sudah punya knockdown. Tembakan dilepaskan oleh Fredo. Fredo sangat-sangat rendah dekat sini. Drax akan dibunuh secara langsung 3 lawan 4. Naoki akan keluar. Dia akan menggunakan MP. Okay, dapat satu Naoki. Sempat di knockdown juga waktu yang sama. Manparang di belakang. Akan ada nyawa penuh, tetapi Fredo akan mula ditelan oleh Blue Zone sekarang ni malangnya. Manparang mencari target. Manparang 1v1 dekat belakang. Tidak lawan Manparang. Manparang di knockdown. Tidak juga dijatuhkan dekat sini. Fredo dapat satu. Fredo 1v1 sekarang itu. Tapi Fredo punya lebih rendah. Dia akan cuba membeli masa digunakan first aid mungkin dekat situ. Fredo, bolehkah dia sempat? Terbakar. Panas. Yuduk yang terkeluar kali ini, tapi mereka sudah ada 3 kill. Saya rasa 3 atau 4 kill tadi. Jadi mereka masih akan mendapatkan lebih kurang 3 atau 4 markah lah dengan apa yang mereka dapat. Tapi oh, malang untuk pasukan Damansara Esport. Mereka sekarang akan menerima kunjungan daripada Raymond dan rakan-rakan daripada No Recall di bahagian bawah. Yang sangat barbar sekarang ini. Kita lihat pergerakan main ke atas. Sekarang kita lihat Raymond melepaskan tembakan terlebih dahulu. NSP, NSP cuba. Raymond hampir belum mati lagi. Dia tembak balik, dia dapat. Rata terus berlawan dengan pasukan DMS. Dia ada 4 orang. Yap, cukup baik dilakukan. Dan Team No Recall dapat dijatuhkan sebentar. Tapi Westar Expert tembakan ke arah Geek Fam jatuh. Satu dan juga dua orang player. Tapi ada lagi dua orang player yang akan ditundukkan. Dapat satu lagi Timon. Westar Expert dengan kejatuhan dua orang player, tapi masih lagi bangkit dengan Timon ada di sini. Tapi Timon akan cuba nasib. Tapi call pun datang. Geek Gamroot adakah dapat atau rata pasukan Westar. Geek Fam telah pun berjaya untuk menundukkan Westar yang berada di tempat yang tinggi. Gamroot saja seorang saja yang tadi, dan dia telah pun menjadi one man show yang begitu sempurna sekali. Ya, sekarang ini QB saya rasa dia akan tinggalkan dia. Mungkin circle akan menutup dalam dia masih lagi ada masa 1 minit lagi. Dia boleh selamatkan kedua-duanya. 3 akan bangkit semula untuk Geek Fam. Sekarang ini tembakan lepaskan ke atas AGMT Scorpio. Dekat itu akan dibunuh secara langsung. NED betul-betul mantap permainan daripada mereka. Tapi mereka cuma ada 2 orang player. Mereka pernah chicken dengan 2 orang player di final MOSG sebelum ini. Apple dengan G3CC dekat situ dengan rakannya si X-Psycho. Bocah ajaib untuk tim NED Prado. Minit ke 24 hampir taram menjatuhkan Eclipse pada waktu yang sama sekarang ini. Hanya 9 tim saja yang ada. Oh, malang sekali untuk pasukan-pasukan di luar ini. Circle, oh, tengok pada pasukan Heavy. Mereka tidak perlu bergerak langsung daripada tadi lagi bersama dengan pasukan AKA. Tapi macam tak bergerak dan macam tidak perlu mengambil fight. Dan pasukan DMS akan masuk daripada tepi. Tapi pasukan KGM ada dekat situ. Oh, sampai juga. Memang betul, ini Circle yang NED menang dengan 2 orang kalau tidak silap. Yup, dia akan ada peluang itu. Sekali lagi, Geek Fam sekarang akan berlari secepat mungkin. Mereka ada satu kenderaan untuk guna pakai untuk masuk. Tetapi Ratu Vikendi masih lagi bersama kita. PPG Moy masih di situ. Yup, yeah. Seorang saja dia dekat situ.
teruskan kepada Kingsman. Sekarang ini telah pun dikeluarkan. Damansara sudah mendapatkan 5 kill tapi kena berlawan dengan lagi 2 pasukan berhadapan. AKA ada kat depan, NED pula. Tadi kita dapat lihatkan di mana mereka sudah pun berada di hujung-hujung circle dan mereka perlu masuk sedikit lagi untuk mendapatkan kedudukan yang selesa. Dan Tara, inilah dia pasukan bertara Assasino. PPG ratu kita masih lagi tinggal keseorangan. Dan Damansara Echong 1 AKA Loyu masih lagi tinggal 1. Dan Flash Vision secara mengejutkan kita masih lagi dengan berbaki 4 orang player berada di top 10. Ya, sekarang ini kita lihat DMS, mereka ada peluang untuk chicken tapi mereka tidak ada play yang cukup waktu ini. 3 saja ada tapi mereka ada compound untuk dikena pakai. Dekat atas satu airdrop akan jatuh berdekatan dengan tim Geek Fam Tara. Peluang yang sangat-sangat cerah sebab mereka di pusat circle waktu ini. Pusat circle dan itu memang yang selalunya menjadi tumpuan untuk mana-mana tim. Tetapi kalau kita lihatkan, sukar untuk bergerak daripada compound ke compound. Kalau mereka yang berada di luar compound itu boleh menembak siapa yang ingin keluar daripada compound. Tetapi kalau mereka yang kena masuk di compound ini, maka siapa yang ada kat luar tu akan menerima masalah yang sungguh besar. The Unbeatable, sekarang mereka ada 4 orang player tidak bergerak daripada permulaan game di kawasan Goroka ini. Satu Microsoft dikeluarkan, Dambrut akan jatuhkan Moy, dikeluarkan Ratu Vikendi di tempat yang ke-8. FV Unbeatable berkata mereka adalah tim Damansara di hadapan mereka. Satu lagi tim dan itulah tim AKA Circle Strong. Wow, akan memihak kepada Tara juga waktu ini. Net Brotherhood, dia pergi barbarkan satu kawasan. Tapi depan dia ada orang, dia tak perasan. Depan dia saja, Echo akan dijatuhkan oleh AKA Wolf. Dan tinggal 2 saja untuk masukkan DMS, Echo dibunuh secara langsung. Oh, dia jatuh. Jatuh. Ciao, walaupun apa akan dibunuh. Top 6 untuk kesemuanya. Wah, NED betul-betul bangkit sekarang ni. 11 kill top 6 untuk mereka. Dan mereka berdekatan dengan circle seterusnya. Cuma Tara dah angkat compound itu. Untuk dia pergi ke kawasan tersebut memang sangat-sangat sukar. Mungkin dia boleh loot, dia kena main healing dekat sini untuk dapatkan placement lebih tinggi. Memang sangat-sangat sukar untuk dia seberang pergi ke arah Tara. Tara, peluang terbuka luas untuk dia chicken. Ya, boleh mendapatkan chicken yang kedua untuk Tara Assassino. Kali ini Geek Fam akan membaling satu bom ke arah pasukan Evi kerana tahu pada pasukan yang dalam compound itu mereka perlu keluar. Tapi Saitama telah pun mengeluarkan kereta spare dia dekat belakang tu dan dia akan masuk dengan 4 kereta dan 4 orang dalam satu kereta. Macam mana ni? Oh tidak, alah, kereta itu sebenarnya membawakan maut kepada mereka. Mereka ada 4 player tadi. Yap, terakhir itu telah pun ditembak oleh Geek Fam dan telah mendapatkan 3 orang player sekaligus dan meninggalkan saja Flash Vision ataupun 420 ke seorang. Tapi Saitama masih lagi sempat untuk menaikkan nyawa dia. Jadi 2 orang player lagi Flash Vision masih lagi ada. Dan terdedahnya kedudukan daripada untuk AKA untuk bergerak masuk ke tempat pasukan bertara-tara. Dan juga Flash Vision 420 yang mempunyai kelebihan ini berbanding dengan pasukan AKA yang perlu bergerak masuk ke dalam kawasan circle juga bersama dengan Saitama. Geek Fam juga akan bergerak perlahan-lahan sebentar saja lagi tetapi kedudukan dia sangat-sangat merisaukan kita. DMS sekarang dapat satu knockdown dekat situ. Dia akan cuba mengawal tim AKA. AKA dah bergerak terlebih awal dekat sini membenarkan DMS untuk menembak mereka dari arah belakang. Mereka ada 5 kill tapi mereka tidak ada circle. Mosgoku akan mula dimakan. Dia melihat saja alat tingkap tersebut sebab mereka menjatuhkan AKA. Satu gerai tangan dibalik dekat sini oleh Apple menjatuhkan AKA Wolf. Peluang sedikit terbesar sekali untuk DMS. FV Saitama dijatuhkan juga oleh NSB. NSB dapat banyak sebenarnya tapi NSB juga dijatuhkan. Mosgoku satu-satunya tinggal untuk DMS dan dia akan mula pemain healing. Dia ada 10 first aid kit tadi maka dia tidak akan bergerak tapi baru circle ke-7. Benda ini hanya berlaku ataupun senang digunakan pada circle ke-8. Dan banyak lagi pasukan, ada 14 tim, 14 player masih hidup, 6 tim. Dia perlu menunggu untuk pasukan FV sekurang-kurangnya supaya mendapatkan tempat yang baik. Tapi AKA dalam kesukaran dia pun macam tinggal satu orang saja. Tara Projector, sementara Assasino kedudukan yang sangat-sangat baik. Ya, datang satu orang daripada belakang dekat sini. Muffin, dia ada 40 bulan di dalam M4 beliau. Tiada apa-apa kill. Dia tak ada apa-apa kill. Dia cuma ada placement yang sangat-sangat cantik kat sini. Dambrew jatuhkan AK. 4 tim saja tinggal selepas AK dia keluarkan. Mosgoku akan mendapatkan mata tambahan waktu ini bermain healing di luar. Oh tak, L4-2-0 yang sebenarnya akan dapatkan markah tambahan. Sebab Mosgoku telah pun terkeluar di posisi ke-6 tadi. Dan 4-2-0 menjadi sole survivor untuk pasukan FV Esports. 2 yang berterabur tadi. Saitama
dan 420 satu dikorbankan, iaitu Syed Tamar. Kemudian 420 mengambil kesempatan atas kesempitan yang berlaku kepada rakannya untuk masuk ke dalam circle dan tempat yang lebih baik. Sekarang circle ke-8 Geek Fair, macam mana mereka nak masuk? Mereka ada duri dalam daging, iaitu 420 tidak akan tembak melainkan dia tahu dia memang boleh dapat free kill. Ketika ni kita tak tahu 420 ada berapa banyak first aid kit, tapi 420 dapat terlebih dahulu. Damn root memang betul jadi duri dalam daging. Dan 420 dapat satu lagi diperlukan, dan dia mungkin boleh dapat, dia mungkin boleh ratakan satu squad. Oh, kalau dia dapat, dia akan dapat 3 kill secara langsung dekat sini. Tetapi dia tidak akan commit, dia akan stay dekat sini. Revival akan dilakukan oleh Sane. Damn root akan dibangunkan, QB juga akan dibangunkan, dan mereka tahu ada satu orang di atas. Tapi persoalannya sekarang ni, bolehkah Lirien menggagalkan pergerakan NED Bloodhound masuk ke dalam compound? Jambatan asap sudah pun dibina waktu ni oleh mereka. Mereka akan cuba dapatkan chicken, tapi Bluestone sekarang akan menyentuh FV. Dia akan masuk dekat sini, dia kena keluar. 420 kena lakukan sesuatu yang sangat-sangat drastik. NED satu player dijatuhkan, Apple saja yang berdiri. Oh, tapi dia ada foto. Oh, ada pilot tu. Memang duri dalam daging, gunting dalam lipatan api dalam sekam. 420 sekarang ini kepada pasukan Gifab. Tadi Gifab nampak begitu gagah untuk mencapai sekurang-kurangnya tempat kedua, tetapi kali ini 420 memang menghancurkan harapan dia. Dan ini dia akan terkeluar terlebih dahulu, menyebabkan 420 daripada tadi mereka dapat circle, kali ini mereka tinggal satu orang, tapi mereka akan main dengan baik dan dia akan dapatkan tempat kedua. Walau dia dapat tempat kedua kerana King Fam dibunuh dekat situ, dan dia akan cuba juga untuk barbar Tara. Winner-winner chicken dinner ya, Tara Assasino benda-benda chicken dinner. Walau mana pun dengan kill mereka yang begitu minima tadi, kita tahu dia ada kosong ketika kita last tengok dorang. So 15 markah plus mungkin 2 atau 3 kill, atau mungkin 4 kill sahaja.